sahabat Jeep. Ini adalah mobil Jeep JK warna putih. Nih, kalau kalian ingat, platnya itu B1005BJM. Nih, ada ingat nggak? Ini mobil siapa? Ya, yes, ini adalah mobil Om Motomobi yang dipakai untuk Jeep Challenge. Nah, jadi guys, hari ini dia datang akhirnya nih, dari yang butuhkannya masih standar, di upgrade menggunakan lift kit. Kita itu dari Terraflex, dan untuk shocknya, nah dia pilih yang Shock Fox Monotube 2.0, ini 2.0. Dan nanti bumper depan, bumper belakang itu berubah, model anniversary. Nanti di bagian atas sini juga, itu bakalan ada lampu Rigid Radiance 50 inch. Wow, ini yang backlight-nya itu warna merah, kalau aku baca ya di sini ya. Terus ada light bar juga pasti otomatis. Dan untuk di kaki-kaki nih, dia akan menggunakan ban dari BFG 35 yang AT. Wow, berarti kalau kalian sekilas aja nih, tampilannya kayak bakalan jadi Jeep kota nih, sahabat Jeep. Jadi tampilan tetap gagah dan juga elegan pada saat dibawa untuk jalan. Lalu ini ada tambahan sedikit sih, ini ada pergantian klakson menggunakan klakson dari Mitsubishi. So guys, tontonin terus aja video ini sampai habis, jangan di skip pokoknya. Oke, halo sahabat Jeep. Jadi ini dia, kita udah selesai untuk pengerjaannya. Udah di lift kit pakai shock itu dari Fox 2.0. Terus udah lift kit juga pakai kitnya itu dari Terraflex. Kalian bisa lihat untuk tampilannya itu berubah banget ya. Dari yang kemarin Om Motomobi pakai buat Jeep Challenge, bumper standar buang, ganti dengan yang besi nih. Ini bumper model anniversary. Terus ada tambahan juga nih, ada winch-nya. Nah, kalau bisa lihat nih, untuk bagian plat nomornya, nih, kalian bisa naik turun sama Jeep. Ada tambahan bracketnya. Terus, di atas nih, kalian bisa lihat, ada lampu Rigid Radiance 50 inch. Ini backlightnya yang warna merah. Dan nih, di bagian ban, itu udah diganti. Pakai ban dari BFG, ukuran 35, 12.5, ring 17, AT K02. Ini pakai velgnya, itu velg standar Jeep yang Rubicon. So untuk perubahannya emang nggak banyak, cuman ini aja. Tapi secara sekilas itu udah berubah drastis kan, dari tampilan yang standar, yang culun. Tapi ingat, walaupun culun, ini udah lolos Jeep Challenge guys. Jadi tampilannya seperti ini nih, sahabat Jeep. Oke deh, aku rasa itu aja video dari untuk mobil ini. Dan buat kalian nih yang mau ngubah tampilan konsepnya, nggak cuman dari bumper, fender, ban, lift kit, lampu-lampu, langsung aja DM Instagram atau kontak WA sales kita. Mau dikonsultasiin dulu boleh, nanya-nanya dulu juga boleh, aman om. Jadi kalian mau konsep apa nih? Mau konsep Jeep kota, Jeep buat overland, adventure, ataupun offroad extreme, itu bisa banget. Pokoknya dikonsultasiin dulu aja sahabat Jeep. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya.